mau nikahi Maria Vania, pilih Saputra buat pengakuan tak terduga ini. Belum lama ini, Billy Saputra bikin geger lantaran mengajak nikah Maria Vania. Tapi ada fakta lain yang harus Anda tahu. Billy Saputra bercerita panjang mengenai pasangan. Rupanya, ia mengakui tak mau terburu-buru mencari pasangan untuk menikah. Apalagi dirinya pernah kandas bersama pasangan sebelumnya. Membuat Billy mengurungkan niatnya untuk menjalin hubungan asmaranya. Hal itu disampaikan Billy Saputra saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta. Bahkan presenter sekaligus aktor begitu selektif dalam memilih pasangan. Saat ini lebih tepatnya gue mau seleksi lagi. Gue gak mau kecebur dengan lubang yang sama gitu. Dalam arti gue pengalaman mencari hubungan sama seseorang dan merasa panas pahitnya. Justru itu gue pengen lebih mendalami lagi sama sosok nantinya, ujar Billy. Kendati sebelumnya sempat gagal menjalin hubungan asmara, namun pemain serial web Pretty Little Liars berharap segera menemukan pasangan yang lebih memahami karakternya. Gue pengennya pasangan yang kita sama-sama klop. Jujur, mencari pasangan sebenarnya jangankan gue. Kalian juga banyak suka cewek-cewek begitupun sebaliknya. Sebenarnya gampang, tapi kalian juga memilihkan dalam arti bukan so ya, tapi kita mendalami lagi sama pasangan kita. Apakah saling support dan nyaman, ucapnya. Lebih lanjut ditanya hubungan dengan Maria Vania yang kerap membagikan momen bersama di sosial media. Adik almarhum Olga Saputra enggan bercerita banyak mengenai hubungannya dengan Maria Vania. Namun Billy mengakui bahagia dekat dengan kehadiran orang-orang di sekitarnya. Jujur gue lagi nyaman sama orang-orang sekitar gue sama Maria Vania. Sama memes, siapapun selagi gue nyaman, bahagia, saling support dan tidak saling menyakitkan, tuturnya.